salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam obrolan bertajuk Sela Amza Konsi Tips Bagaimana Ubay Berjaya Pikat Hati Ibu. Baru-baru ini penyanyi Sela Amza ada menerima pertanyaan daripada netizen yang ingin mengetahui bagaimana dia meyakinkan ibunya Datin Fauzia Sarman sehingga boleh menerima tunangnya yaitu Ubay yang usianya jauh lebih muda daripadanya. Menjawab kepada pertanyaan tersebut, Sela atau nama lengkapnya Nur Sela Amira Amza berkata, sebagai seorang lelaki perlu memainkan peranan yang penting selain bijak, memikat hati bakal mentua. Pujuklah perlahan-lahan teman lelaki awak pun karena pandai main peranan, mengurat mami awak saya rasa kena beri jaminan kepada dia yang usia tidak penting dan kalau awak seorang yang pujuk memang padat. Sela menerima pertanyaan tersebut menerusi sesi soal jawab yang dilakukannya di IG story baru-baru ini. Sementara itu menerusi perkongsian yang sama, pelantun lagu Patah Seribu itu turut mendedahkan bahwa ramai teman lelakinya sebelum ini telah ditolak oleh ibunya. Bagaimanapun kata Sela, ibunya kini semakin terbuka karena percaya pada akhirnya kebahagiaan yang dipilih di atas pilihannya sendiri. Terdahulu Sela dan Ubay selamat mengikat tali pertunangan dalam sebuah majlis yang diadakan secara tertutup pada 26 Mei lalu. Pasangan itu difahamkan bakal melangsungkan perkawinan pada tahun ini. Untuk rekod, Sela pernah mendirikan rumah tangga bersama Haris pada April 2018, namun disahkan bercerai pada Februari 2022. Hasil perkawinan tersebut, mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Seth Wais yang kini berusia 3 tahun. Sekian info hari ini dari Obrolan.